teman-teman, selamat pagi. Di video kali ini aku lagi mau bikin mangrang singkong crispy yang simple banget cara bikinnya. Bahannya singkong kukus seperti yang ada di piring orange ini. Kemudian garam, bawang putih, air dan minyak untuk menggoreng. Kemudian haluskan bawang putih, garam dan tambahkan air secukupnya ya. Singkong kukus kita iris tipis-tipis kayak gini. Kita iris sampai selesai. Nah, kita udah selesai dan ini siap untuk digoreng. Panaskan minyak goreng, di sini aku pakai Sanko. Kalau udah cukup panas, masukkan singkong yang udah kita iris tadi ya teman-teman. Setelah buih minyak goreng berkurang, kita masukkan 1 sendok bumbu yang udah kita bikin tadi. Tujuannya biar mangrang singkong ini gurih dan enak buat dicemilkan. Kalau udah kuning keemasan, mangrang kita angkat dan tiriskan. Goreng lagi. Langkahnya sama seperti sebelumnya. Tambahkan bumbu. Dan kemudian kita tiriskan. Ini dia mangrang singkong crispy yang gurih dan renyah banget. Selamat mencoba dan sampai ketemu di video Dieng Vibes selanjutnya.